Kembali lagi di channel Jimmy of Top. Kembali kami akan react. Dan ini dia Rumah Kasih, seperti yang kalian request selama ini. Betul. Guys, dan ini kami akan reaction secara full sampai selesainya, sampai endingnya. Oke. Kayak mana ceritanya, menarik banget untuk kita bahas dan reaction. Benar banget. Jadi pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan nonton video ini sampai habis. Ini dia reaction-nya. Ada banyak anak yang tak mendapat kasih sayang di rumah mereka. Lah banyak anak yang mengalami kekerasan bahkan dari orang tua mereka. Yes. Ini real. Dan ini salah satu kisah. Oh nyoh. Ya Tuhan. Ibu menawan juga. Oh my God. Merinding guys. Aduh. Oh my God. Ku akan jadi pemenang hidupku. Ya Tuhan. Meski ku dapati sebentuk cinta kasih. Merinding guys openingnya. Iya benar-benar. Merinding. Mewek lagi nih. Oh my God. Bantal enggak punya. Preman. Tidur semuanya urusannya ini gimana? Peto bangun! Oh, Peto bangun! Bangun! Ya Tuhan. Bangun. Bangun makanya lo. Enak banget lo ya. Tidur aja kerjanya. Aduh kasihan banget. Ini kan malam itu. Sama aja. Kepluk tau gak? Ayah lo udah malas. Lo jadi sultan malas. Lo udah capek tau gak jadi babu cuci. Tapi duitnya habis buat ayah lo mabok. Ngerti gak lo? Cepetan jadi duit lo. Ya Tuhan. Berisik banget sih lo berdua. Biarin. Emang gue berisik. Bukan mulut gue aja yang berisik. Ini cacing. Di perut gue juga berisik. Kita makan. Suruh anak lo ngamen tau. Suruh dia ngamen. Ganti baju lo, ya cepetan ngamen. Aduh, nggak tega banget sumpah. Malam-malam tuh. Ya Tuhan, memohon dia. Sibuk ya, baru aja udah koper lo. Tuh, bahan tempat ayah lo suka mabok. Datangin, ngamen kok jadi duit lo. Balik banget ya. Dia kayaknya melakukan masalah. Kalian mau bilang kalau aku yang nyebabin ayah sama bunda mati kan? Pergi kalian, pergi. Mang, tolong diberesin ya.
Gimana, gimana, gimana? Ada luka gak? Gawat ini, Teh. Den Hans mencahin TV. Nek, takut. Yaudah, saya ambil sabun dulu ya. Mau bersih-bersih. Iya, iya, udah. Ya, ya. Mas Udi, Mas Udi. Tadi kan Kak Hans kan, pecahin TV. Mulai lagi Kak Hans kelakuannya. Kata dokter, Kak Hans kenapa? Ekspresi ya? Depresi, bukan ekspresi. Emang, apa tuh? Kak Hans, jiwanya terganggu karena tekanan kesedihan yang luar biasa. Iya ya, Kak Hans sering nyalahin dirinya sendiri terus. Ini sakit. Jangan bikin ayah bunda sedih lagi ya. Ayah bunda udah bahagia di sana. Oh, dia depresi. Karena dia mau mobilnya. Tapi papa mamanya minta. Kalau aku gak ngebut ayah bunda masih hidup. Masih hidup. Ayah dan ibu tewas karena Kak Hans bawa mobilnya ngebut. Mas Rudy mending ya, sempat diurusin ayah dan ibu sebelum wafat. Aku dan Jenny dari bayi diurusin terus sama nenek. Karena orang tua kami wafat saat terjadi bencana alam gempa di Padang. Untung kami bisa numpang di sini sama nenek dan Jenny. Anak laki jangan lembek. Kerja. Mandiri. Ngerti gak? Terus kenapa ayah gak cari duit? Panci kok. Aduh. Pakai ngomongin ayah lagi. Udah bisa ngejawab lo sekarang ya? Hah? Tugas lo tuh kerja, bukan ngejawab. Aduh, jangan gitu dong. Udah dong. Udah, bak, udah. Lo juga cepetan makin lo pergi. Pergi cepetan cari duit. Cepetan pergi. Mabok mulu dia kerjaannya. Anaknya tuh kerja, dia kagak kerja. Mang Rahmat, jagain Kak Hans sampai dia benar-benar tidur. Iya, Non. Matiin motornya, ntar ketahuan sama Kak Asih. Oh iya, inget ya. Besok malam ada party lagi di rumahnya Jordi. Oke, see you ya. Nggak kancun dulu. Kawan-kawan aja. Thanks ya. Adiknya ini. Jam berapa ini, Nina? Pantas anak umur 16 tahun pulang selarut ini nih. Pestanya baru selesai jam 12. Kamu kan bisa pulang sebelum jam 12. Tiup lilinnya jam 12, Kak. Please deh, Nina. Jangan nambah beban pikiran kakak. Udah banyak yang harus kakak pikirin. Rudy yang sakit leukemia. Kak Hans yang depresinya naik turun.